kita mampir seperti biasa di lapaknya Mas Fuad. Dan sepertinya tambah satu ekor lagi nih teman-teman. Kurang mundur. Total dapat berapa ekor ya Mas Fuad? 12. 12 ekor. Oke, malah litang. Kok nek misale enggak mau jalan terus apa? Turu gitu di nganu buntute ngopo to, Mas? Nggih, kan sakit. Nganu. Oh. Begitu. Berarti kayak dipuntir gitu ya? Tapi pelan, gak langsung pelan. Ube nganu, patah? Iya, sini aja udah kebang. Dari yang mana ini Mas Fuad? Sini, sampai sana? Iya. Dari yang sebelah sini harga berapa ini? Ini 12. 12 juta? Berjeniskan simental. Yang ini Mas sebelahnya itu 12.500. Dan yang sebelahnya mantap ini. Ini betina. Ini 12.500. Oh, bukan punya ini. Ini yang 10.500 mini. Ya, 10.500. Terus yang sebelah sini Mas. 13.500. Sama 3 ekor. 13.500. Dan ini juga 13.500 ya, 3 ekor ini. Kakinya jos-jos. Terus yang sebelahnya Mas. 10.500. Berapa? 10.500. 10.500. Tapi lebih gede yang ini daripada yang itu ya? Iya. Ya, apa karena ini belinya agak murah? Belinya, ya. Belinya dapetnya murah kan? Belahnya Mas? 13.500. Ini foto-foto? Nggih. Foto-foto berapa ini? 11. 12. 12. Terus kaki-kaki mantap teman-teman. Besar-besar. Tegak tegak. Bodi juga sok. Berapa ini Mas yang ini Mas? 12.200. Yang dua terakhir ini 13.500. Dan yang terakhir itu 11.500. Dan kayaknya nggak seperti kemarin ya Mas ya barangnya ya. Bagus-bagus yang kemarin ya. Iya, gede-gede yang kemarin. Gede yang kemarin. Keluarnya dikit oh ini. Keluarnya sedikit dan barangnya nggak terlalu apa? Super-super banget ya. Iya. Dari 12 ekor ini yang paling jos. Itu yang merah-merah marun. Oh, yang ini, yang 13.5. Dua ekor ini ya, 13.500 per ekornya teman-teman. Bagaimana Mas narik nih, Mas tanya. Terus kepala juga mantap papa. Umur kisaran berapa Mas? 14.5. Rata-rata 14.5 ya? Iya, yang itu 3 bulan. Yang kecil 3 bulan. Kalau kemarin nipin-nipin, sekarang apa ini Mas? Yang kecil-kecil nih Mas? Bisa diamati untuk pedet-pedetannya teman-teman. Jika nanti teman-teman tertarik bisa menghubungi nomornya Pak Fuad, nanti saya tanyakan untuk nomor HP-nya teman-teman. Dan yang hitam ini papak juga teman-teman untuk kepalanya mantap dan bodinya besar.
13.500 menurut informasinya tadi. Dikerok, Mas. Ya, kok wis empuk, Mas. Oh, sempuk. Kan rontok dhewe. Rontok. Ya engko kosoki. Oh, kosoki. Nanti sampai rumah juga dicuci teman-teman biar bersih-bersih dan besok juga rumahnya terlihat bersih ganteng. Dan menurut Mas Fuad yang paling jos yang ini ya teman-teman, dua ekor ini. Ya teman-teman tertarik bisa menghubungi nomornya Mas Fuad. Dan untuk per hari ini harga pedet gimana nih, Mas? Harga pedet agak turun. Agak turun. Ya. Karena sekarang mungkin juga barangnya sedikit itu ya. Barang langka. Yang apa pembeli kan enggak pada datang. Terus harga tinggi, harga yang sini. Pengaruh ke harga juga ya. Terus kalau misalnya rame gitu harganya juga naik langsung del. Langsung naik gitu ya. Paling enggak 700 sampai 800-an. Kenaikannya sampai segitu ya. Ini aja paling hampir 13.5. Kita tawarkan 13.5 sekarang. Biasanya belinya 13.5. Iya. Sekarang sepi jadi agak turun. Harganya lebih murah. Dan misalnya kalau di pasar pon gitu harganya beda enggak, Mas? Dari sama-sama. Sama. Di sama. Sini sama. Paling sini sama. Naiknya cuma 200, 100 kan buat pulang. Buat ongkos ya, transport ya. Ekornya itu. Terus ini penonton saya banyak yang mengidolakan Mas Fuad dan banyak yang kenal sama Mas Fuad nih. Kemarin ada yang komen bakul kondang gitu. Teman-teman. Bisa minta nomor HP-nya lagi, Mas Fuad? Nomor HP-nya 081 ya. 32 53 93 107 107. Dari Gerobak Magelang ya. Pas nama Mas Fuad dan besok di Pasar Pon Ambarawa. Dan jika teman-teman ada di daerah Pon Ambarawa, Semarang dan sekitarnya, bisa mencari lapaknya Mas Fuad di dekat timbangan di Pasar Pon Ambarawa, teman-teman. Kalau untuk kirim luar Jawa pernah, Mas Fuad? Pernah ke Ciamis itu. Itu kan masih Jawa juga. Ya, maksudnya luar pulau Jawa. Belum pernah. Untuk luar pulau belum pernah. Belum pernah ya. Mungkin nanti suatu saat ada ya, Mas Fuad ya, orderan ya, dari luar pulau Jawa. Dulu beli betina orang Lampung itu ke rumah. Carinya betina, kayak kan stoknya jantan. Jantan pedet-pedet ya. Dan harganya sekarang lebih ekonomis dari yang kemarin, Mas. Ya. Karena pedetnya juga agak sedikit kecil-kecil daripada yang kemarin. Yang paling kemarin lumayan besar-besar. Ya, 15-16. Sebenarnya lebih kenceng yang mana? Yang umuran segini apa yang kemarin, Mas? Yang agak gede-gede? Yang segini. Yang segini? Ya, cepet kan modal dikit, tapi bisa pelihara sapi. Kalau yang gede kan tetap di atas 15-17. Oh, gitu. Kita orang mepet ya nggak bisa pelihara sapi. Yang segini-segini kan... Istilahnya orang mepet ya? Orang mepet pengen temu, kan iso. Just... Oke, matur suwun Mas Fuad. Semoga besok laris manis. Amin. Seperti itu teman-teman. Update harga pedetan dari lapaknya Mas Fuad, perkembangan harganya seperti itu. Dan informasinya di setiap pasaran harganya selalu berbeda-beda tergantung situasi pasar dan banyaknya barang, teman-teman. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.